Ustaz, kalau macam kita orang kat sini, alhamdulillah lah, kita orang sampai-sampai kita orang dapat list tau apa yang macam apa-apa tak boleh makan versus semua tu. Lepas tu kira macam bila kita orang beli barang kat sini, barang makanan, kita orang akan tengok lah apa dia punya ramuan versus semua tu, ingredients tu tu. And then kalau macam kan kita tak tahu kan nama dia yang macam ada all versus semua alcohol kan. And then like satu bahasa Jerman satu hal lah, kita orang pun bukannya semua benda kita orang tahu. Macam mana tu kalau nak makan? But yang pertama ni yang berikan senarai EE tu siapa? Daripada internet? Daripada senior-senior dan senior. Sini-sini ambil daripada internet. Jadi EE ni satu perkara yang membebankan umat Islam terlebih daripada sepatutnya kadang-kadang. Itu kena ajar ni. Sebab kalau kita nak cakap yang E yang tak ada ni, tak ada jumpa makanan. Kena barang dia tak makanan tu. Makan ayam. Ayam pula dia kata dia gaul dengan babi. Makan terhati. Jadi saya sebenarnya tak berapa maknanya sebab tak ada satu sumber yang betul-betul sahih. EE sekian-kian ni adalah haram dari saya cuma buat kajian daripada internet macam-macam nak pergi cari sumber-sumber orang putih yang agak neutral. Mereka kalau ada babi pun mereka takkan minum macam orang Malaysia, betul tak? So mereka akan sebut betul-betul, tapi tak confirm. Ada yang sebut kata sumber ni boleh jadi datang daripada binatang, boleh jadi daripada penumbuhan, full stop. Tapi kalau kau nak tahu detail lagi, kau kena pergi kilang. Macam mana nak tahu detail lagi begitu? Dan setiap kilang mempunyai pendekatan masing-masing. Maknanya tak ada keputusan. Oh tak? Maknanya E bla bla bla, tak ada keputusan. Maka dia beritahu yang E yang ini biasanya memang majoritinya, aglabiahnya ataupun ikut statistik dia memang daripada binatang. Dia pun warna kamera. Jadi itu boleh kita jauhi. Tapi ada setengahnya yang 50-50 itu maknanya kekal kepada kita kalau kita rasa kadang-kadang nak makan dan that's okay. Okay, so itu jawapan tadi. Tapi kalau rasa maknanya setiap kali pergi pasar memang list tu panjang, muka suat ada 8 muka suat tu. Tapi nak beri satu barang 5 jam. Memang bagus lah, memang terpuji. Tapi adakah Islam sampai tahap maknanya begitu? Yang kita tak sure pun kita nak surekan juga sampai nak beli barang nanti kejap nak kau kilang kejap. Hello, program babi. Ha? Tak ada. Cakap teman lah. Wolfgang, upstart. Kita suruh. Babi, betul. Tak ada babi. Mungkin pegawai tu pun tak sure. Aku pun tak sure kan. Kena jumpa physician aku lah. Macam mana tu nak makan tu. Jangan cerita ni. Dan kita kena pastikan bahawa dalam Islam, majmuk UIS International Fiqh Academy telah membincangkan bahawa kalaupun ada barang-barang benda tak sembelih, bangkai ataupun babi sekalipun, terdapat para ulama yang kata yang bila dia dicampur dalam proses kimia, maka proses itu telah dinamakan transformasi, iaitu istihalah dalam bahasa Arab. Dia dah gabung, dia molekul tu dah pecah. Dia kata-kata ni molekul bangkai kambing. Dia molekul dalam daging tu kan. Dia campur dengan bahan kimia, dia dah pecah, dia tercampur dengan molekul durian. Maka dia tak jadi kambing, dia tak jadi durian tu. Dia dah jadi something new. Itu namanya istihalah. Ketika itu mereka kata dia bukan lagi babi. Dia bukan lagi bangkai, dia bukan durian. Dia adalah something new dan hukum dia adalah halal. Dan benda ni pula takkan setiap satu makanan kita nak pasti berlaku tak transformasi. Transformasi. Jadi macam sabun. Sabun pakai sabun apa tau. Sabun ada babi, ya, lemak babi, lemak apa lemak ni. Tapi proses dia macam mana? Kebanyakannya berlaku istihalah. Dia tidak lagi kekal dalam molekul dia, dah pecah. Yang kalau yang kekal contohnya macam, nak bagi mudah faham macam rojak. Macam rojak. Rojak kita ada, sekuah kita ada, mangga kita ada, tembik-tembik, tembikai, tembikai, tembik-tembik,
satu tu dia masih berdiri di atas diri dia. Kita boleh ambil air basuh semua jadi timikan, timikan pula. Timun masih timun. Timun masih timun, betul tak? Sengkuang masih sengkuang. Itu bukan istihadah. Ah, Allah. Kita reason yang digunakan sebagai kebanyakan barang kosmetik istihadah. Kosmetik. Ya, kebanyakan barang kosmetik yang kita wajib untuk makan dan sebagainya. Kosmetik ni luar bidang saya sikit lah. Kosmetik ni rujuk Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Tak ada, saya tindakan kimia tu yang saya cakap tadi. Kalau betul memakai. Tapi masalahnya sejauh mana perlu memakai kosmetik tu satu harga lah. Dia malah boleh pakai untuk suami. Tapi orang tak pakai untuk suami, dia pakai untuk orang luar. Setiap malam nak tolong, nak tolong-tolong. Dan saya terbeli pula semua pakai untuk orang luar. Jadi baik tak cakap sejak je. Okay. Ada lagi soalan lain? Kalau bekas je mana? Kalau macam bentuk kita makan kat kantin je mana? Macam pinggan-pinggan kan kadang dia orang ada yang babi juga kan. Tapi dia punya bekas tu macam baik, kalaulah kita boleh beli secara take away lah. Take away. Tak terlepas daripada masalah. Tanpa nak terjebuk dalam masalah. Take away dia pakai kertas di pinggan. Macam periuk semua yang periuk. Kita tidak dituntut untuk pergi menyemak sampai ke belakang tu ambil gambar sampai tengok DNA check masuk pet lapak mana tak dituntut. Kecuali lah memang dia sebut situ. Kami jual babi 50% ke sini. Kalau dia tak sebut secara jelas dan kita tak nampak depan mata, Islam tak memberatkan kita untuk buat benda-benda yang menyusahkan kita. So, selagi mana kita boleh beli dan kita nampak dia neutral saja, tinggal dia malah kat situ pun ada banyak lagi hilang sebenarnya. Cuma kita nak elak kalau hilang lebih baik daripada kita hilang sebenarnya. Jadi elak lebih baik dan ada pun yang dapur dia kita angkat tangan maknanya kita kira-kiranya kita tak tahu lah habis sini. Kalau dalam speak kita orang jenuh, kalau kita ingin confirm dengan orang yang ada di sini, waktu dia boleh pakai punya sabun di dan tekan kita boleh guna balik pinggan. Itu menurut majoriti maknanya kalau confirm dia guna pinggan dia untuk makan babi, dia basuh dengan sabun biasa, maka tidaklah suci pada pandangan majoriti. Minoriti lama kata tak ada masalah. Babi ni tak boleh makan. Ini tak najis untuk kita pegang peluk-peluk, cium-cium, jadi pet dia tak apa. Dia yang dari PM peluk-peluk tu. Tapi itu pandangan minoriti lah. Okay? Walaupun anda boleh pegang minoriti, tapi saya tak galakkan lah. Sebab saya perlu cuminan silah dan sahabun. Lebih baik kita ambil yang pandangan yang lebih selamat. Lebih selamat walaupun ada menyusahkan sikit, taklah susah sangat. Agar tidak memeluk babi yang menyusahkan. Memang tak ada peluk. Dia ambil gambar dengan kami berdiri ke, cantik ke, kucing ke. Baik, jadi kalau kumpul memang tu dia pakai babi, pandangan lebih selamat, janganlah kita pakai pinggan tu sebelum dia menyamak. Memang betul lah, babi tak ada sebut sama. Ada sebut anjing je. Tapi maknanya kalau babi dengan anjing tu kira majoriti lama adalah satu level tu.